Mati ni sakit. Nabi merasai kesakitan mati. Ini hadis sahih. Satu saja yang tak sakit ketika mati, iaitulah mati syahid. Dia tidak merasakan kesakitan mati. Kalau saya tanya ke orang lelaki-lelaki semua ni, minggu depan kita nak pergi berjihad, contohnya, contoh Imam Mahdi sampai di Mekah, dia dah sampai dan minggu depan kita semua nak kena pergi dah berjihad. Kalau pagi ni saya tanya soalan kat tuan-tuan dan diri saya, pagi ni saya tanya kat tuan-tuan dan diri saya, minggu depan kita kena pergi untuk mendaftar untuk bai'ah Imam Mahdi, siapa yang nak pergi? Kereta tak boleh bai'ah lagi, anak masih kecil lagi, tak ada lagi yang sekolah menengah, semua sekolah rendah. Ataupun yang bagi alasan yang sekolah menengah tapi tak kahwin lagi ustaz, teringin tengok cucu. Perniagaan saya tak ada siapa nak tengok ustaz. Takkan saya nak tinggal perniagaan besar ni ustaz? Takkan nak pergi berjihad? Jihad ni bermaksud meninggalkan dunia ni, tinggal dunia. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal harta, tinggal pangkat, tinggal kemasyhuran, tinggal. Kalau minggu depan Imam Mahdi diisytiharkan telah pun muncul di Mekah, siapa yang minggu depan dia sanggup untuk pergi? Kalaulah persoalan-persoalan yang saya sebut tadi datang dan dia rasa, ish, tak boleh ikut ustaz, tak apa, pergi ikut yang belum muda ni. Macam tu lah, boleh ikut ni, kami 60 lebih dah ni. Maka macam tu lah jawapan yang kita akan bagi ketika Imam Mahdi keluar nanti. Senang je. Tak apa yang diam-diam dia sedia, memang banyak tu saja yang akan bersedia. Yang lain dengan 1001 alasan tadi, 1001 alasan tu lah yang dia akan keluarkan satu hari nanti. Dia takkan pergi. Maka begitulah susahnya untuk mati syahid. Tuan-tuan, bukan senang nak tinggal kereta kita yang dah 6 biji. Bukan senang nak tinggal duit kita yang dah 100 ribu, yang dah berbelas juta duit kita. Nak tinggal? Tak tinggal dah ustaz. Memang beritahu terang-terang ustaz, ustaz pergi dululah, kami pergi kemudian sikit. Pergi dulu tu setahun tak nampak lah. Tahu dah. Macam yang berlaku hari ni. Subhanallah.